Buat kamu yang pengen bikin alarm kayak gini, tapi jadinya kayak gini, tonton terus ya. Kamu yang biasanya bikin aligner kayak gini, nah biasanya kita kan lihat ke bawah ya bikinnya tuh. Terus kita bikin bentuk yang bagus tuh, tapi lihat ke bawah. Kayak gitu. Nah, pas buka mata, lihat deh jadinya. Nah, cara yang bener tuh, kita lihat lurus aja ke cermin ya. Jadi cermin gua di sini nih. Lihat lurus aja, kita bikin bagian ekornya dulu pertama. Panjang ganja bisa disesuaikan sama mata kalian ya. Kalau mata kalian gede bisa lebih panjang, tapi kalau mata kalian lebih kecil jangan terlalu panjang. Habis itu lihat lurus ke depan, jangan pernah lihat ke bawah. Nggak usah ngangkat-ngangkat alis juga. Ini penting banget ya, lihat lurus ke cermin. Terus dari bagian tengah mata ya, kita bikin garis lurus sambungin ke ujung yang ini. Dari tengah mata bikin garis lurus sambungin ke ujung yang tadi. Nah, kayak gitu. Nah, udah selesai bikin sketsnya kayak gitu. Sekarang kita bisa lihat ke bawah buat isi bagian dalamnya. Habis itu buat bagian depannya, kita gambar setipis mungkin aja, cuma di tightline aja. Kita angkat dulu kayak begini, kita gambar pas di akar bulu matanya ya. Ini namanya tightlining guys. Udah kayak gitu. Ini eyelinernya dari Upmost Beauty, eyeliner lokal favoritku banget. Di kulit aku yang lebih cenderung ke berminyak, dia tuh nggak bleberan sama sekali ya di bawah mata. That's why aku suka banget, terus dipakainya enak banget. Ini hasil akhirnya, kelihatan kan bedanya yang ini kayak lebih turun, dan yang ini bikin mata tuh kayak lebih naik. Teknik ini tuh bagus banget buat kamu yang punya mata hudet. Ini akan bikin mata kamu jauh lebih kebuka. Oke, jadi kuncinya lihat lurus ke cermin. Semoga membantu.